Kebakaran melanda kedai kopi Kilab Mill dan Coffee di Jalan Kebo Iwu Utara nomor 99 Denpasar Utara pada Jumat 18 November pagi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Ketut Sukadi menerangkan, peristiwa itu diketahui sekitar pukul 5.30. Karyawan kedai bernama Bernhard Hugo, 20 tahun yang tinggal di sebelah tempat kejadian perkara, saat itu masih tidur. Tiba-tiba ia dibangunkan oleh rekannya bernama Bush yang memberitahu kalau tempat kerjanya kebakaran. Sehingga saksi bergegas ke kedai dan melihat api sudah membesar. Bernhard dan rekannya pun melaporkan kejadian itu kepada pemilik, Agus Adisturya, serta pemadam kebakaran. Tak berselang lama, 3 unit mobil pemadam kebakaran BPBD Kota Denpasar tiba di lokasi. Akhirnya amukan sejago merah dapat dijinakkan sekitar pukul 6.15 tanpa merembet ke tempat lain. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden itu telah menghanguskan kedai beserta peralatan di dalamnya seperti mesin kopi, penggilingan kopi, dan bahan baku kopi ludes. Akibatnya pemilik diperkirakan mengalami kerugian sebesar 50 juta rupiah. Adapun penyebab kebakaran diduga karena adanya hubungan arus pendek listrik alias korsleting. Tim Bali Express melaporkan.